Dari tim Prabu Polrestabes Bandung melaksanakan patroli pada malam ini. Kami awali menyisir ke wilayah Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago. Kami pun melihat seorang pemuda. Ini kalung siapa? Nggak tahu. Hah? Kalung siapa? Nggak tahu. Ini? Mas, bukan. Bukan. Ini simpan. Masukin saku. Iya. Nanti hilang. Siap. Masukin saku. Siap. Masukin saku dulu. Sakunya sini. Sakuin yang benar. Tuh, keluar lagi tuh. Itu coba tasnya buka tasnya tolong kasih. Kamu di mana? Itu bagus, Mas. Lepasin tasnya. Dan kondisi pemuda tersebut dalam keadaan terpengaruh oleh minum-minuman keras. Iki opo? Ya sama. Terus kenapa kamu mau nyetop-nyetop? Orang iki motormu saya ada. Mana motormu? Saya mau ke tuh bagus. Iya, motormu mana? Ini motormu ada? Ya enggak tahu, Bos. Ya, punten, Mas, punten. Ini kan ada kuncinya. Iya. Motormu taruh di mana? Motormu taruh di mana? Di kosan teman, Bos. Ini kan temanmu mana? Ini motornya. Tuh bagus. Ada di sana motornya. Ada. Motornya ada? Ada. Terus kamu dari mana? Saya dari tuh bagus Ismail. Saya dari tadi. Kamu tadi ke sini dari arah sana, dari mana? Saya itu dari mana, Dik? Dari Cilacap, Bos. Dari mana? Cilacap. Enggak, dari mana barusan? Cilacap. Kami pun menanyakan identitas dari pemuda tersebut. Dan ternyata pemuda tersebut seorang perantau yang berdomisili di daerah Cilacap. Oh, dari Sulanjana. Iya, Sulanjana. Berapa orang kamu di sana? Saya sendiri, empat orang. Ya, kamu sendiri, tapi empat orang. Iya, gimana? Empat orang. Hah? Tapi empat orang, dua nggak tahu kemana. Terus yang duanya? Ya nggak tahu kemana. Jadi ngerjain kamu? Empat orang. Iya, saya dikerjain, Bos. Saya empat orang. Empat orang. Iya. Tapi kamu sendiri? Iya. Maksudnya gimana sih? Empat orang, saya. Empat. Selainnya, saya nggak tahu. Empat orang. Gak ngerti saya. Ya enggak. Kamu empat orang. Gak ngerti saya empat orang. Ah. Saya aslinya dua orang ya. Empat orang saya aslinya kemana? Kamu satu iki loh. Saya satu. Kamu itu piye? Enggak toh, Bos. Saya satu. Ah. Dua orang kemana? Gimana sih? Kamu berapa orang tadi ke sana, ke Sulanjana? Empat. Siapa aja namanya? Ke Sulanjana empat orang. Orang. Terus? Dua orang kabur. 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 Dua orang saya. Nah, kamu satu-satu. Ya, saya satu. Dua orang sama kamu. Ya, dua orang saya satu. Terus satunya kemana? Dua orang. Gak tahu kemana. Dua orang kabur. Itu. Dua orang kabur. Terus dua orang lagi? Kabur. Saya di sini. Satunya? Saya. Satunya? Saya. Pada saat kami menanyakan kepada pemuda tersebut kenapa memberhentikan kendaraan bermotor, dia beralasan dia ditinggalkan temannya hingga tidak bisa pulang ke rumah. Hei, kamu empat orang. Dua orang kabur. Dua orang kabur. Terus dua orang lagi? Dua orang lagi saya. Kamu. Satunya? Kabur. Kunci ke kamu buat RT apa gimana ini? Kunci ke truk, Bos. Kamu bengkel? Iya, saya bengkel. Bengkel opo? Bengkel. Bengkel gigi. Okay. Enggak. Sing tenang. Saya bengkel. Bengkel acap. Berarti saya bengkel. Bengkel opo? Bengkel motor. Motor. Lah, motor mana? Satu orang. Motor saya sama orang kabur.
Motormu kok kabur gimana? Orang. Masukin. Jangan hilang. Ya udah masukin. Nah, sekarang saya nanya. Ya. Empat orang. Yang duaan kabur. Kabur. Terus dua lagi. Saya. Kamu satunya? Kabur. Tolong dong. Berarti yang kabur tigaan dong. Yang kabur tiga. Ya iya tadi bilang dua. Cuma itu. Ulangi. Empat. Jadi empat. Yang dua? Kabur. Kabur. Terus yang dua? Saya. Satunya? Kabur. Saya. Empat orang. Empat orang. Namanya siapa aja? Namanya Dobre. Sampai ngombe nak, ngombe opo? Namanya siapa? Namanya siapa yang satu? Doble. Yang kedua Jamal. Jamal. Tiga? Able. Kabut. Tiga siapa namanya? Namanya tiga ya siapa? Yang ketiga siapa namanya? Doble. Kan udah tadi si Doble. Empat orang. Empat orang kan? Oh, namanya kabut. Namanya siapa? Doble. Yang ketiga? Tiga. Kabut. Bener dong? Mas bos? Hei. Yang benar. Iya benar. Empat orang. Kamu namanya siapa? Doble. Kamu? Doble. Kamu Doble. Terus? Kabur. Yang kedua? Kabur. Kabur. Benar. Yang ketiga? Kabur. Kabur. Keempat? Saya kabur. Kabur. Namanya teman-temanmu siapa? Kabur. Nama temannya siapa? Topik. Tetapi jawaban dari pemuda tersebut tidak nyambung dengan yang kami tanyakan. Kamu namanya siapa? Topik. Terus? Doble. Yang ngablo? Yang kabur? Doble. Doble. Terus? Yang pergi? Doble. Terus? Yang gak tau kemana? Doble. Semua si Doble semua gimana sih lo? Tenang. Hei, bos. Empat orang. Tenang, bos. Namamu Topik. Oh iya, terus. Yang kedua Doble. Ketiga Doble. Jamal. Keempat. Tadi katanya Jamal elu gimana sih? Tenang. Keempat siapa? Tenang. Ya, tenang. Tenang. KTP sampean mana KTP sampean? Coba, namamu siapa? Topik. Namamu Topik. Topik. Yang kabur Doble. Terus yang ketiga Jamal. Jamal. Yang keempat siapa? Kabur. Kabur. Parjo. Cipin. KTP bukan handphone. Slow ya. Bantu. Ini saya slantingin biar enggak hilang. Slow ya. Warga Cilacap, slow. Efek dari minuman keras tersebut mengakibatkan pemuda tersebut agak sedikit linglung. Jadi, namamu kabur. Enggak. Terus Arif Budiarto. Temanmu kabur. Temanku kabur. Namanya kabur juga. Iya, saya di sini jalan kaki sendiri. Jalan kaki sendiri, iya. Yang lain kabur. Yang lain kabur. Terus nama temenmu Jamal. Iya. Jamal kabur. Kabur. Terus yang kedua juga kabur. Kabur. Ketiga namanya? Ketiga namanya Topik. Topik. Dan kami pun mencoba mengetes kesadaran pemuda tersebut. Coba kamu mundur. Mundur. Terus. Kok kayak kuda kamu jalannya? Maju. Mundur. Mundur yang benar, terus. Maju. Mundur terus. Mundur. Mundur. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Mundur. Jongkok. Maju. Kan. Maksudnya apa? Biar tambah sehat dan sadar. Masukin dompet. Kamu punya duit nggak? Nggak. Kenapa nggak punya duit? Habis di sana? Iya. Dan kami pun menyuruh pemuda tersebut untuk menghubungi teman-temannya agar segera menjemput. Habis berapa duitmu? 600, bos. 600? Iya. Terus besok buat makan apa? Saya ya. Ini HP siapa ini? HP saya, bos. Kenapa mati? Serius? Terus, bisa buat makan apa? Kayaknya icik-icik, bos. Icik-icik itu apa? Icik-icik ya, bupe. Amin. Iya. Katanya kamu kerja bengkel. Saya kerja bengkel, tapi saya nggak punya duit, saya ngamen. Bisa nyanyi kamu? Nggak terlalu. Loh. Tapi
Gimana mau ngamen kok nggak bisa nyanyi? Saya siapa adanya, bos. Ojo guyon. Tenang, siapa adanya, bos. Habis saya nggak hidup ya, siapa adanya. Tenang. Orang maksudnya nggak hidup? Saya nggak bohong, saya nggak hidup ya. Saya sih ngamen seadanya saya. Saya selaku apa adanya saya. Dan kami pun menghimbau kepada pemuda tersebut agar tidak melakukan atau menyetop kendaraan-kendaraan yang lewat. Cara kamu membentin tadi gimana? Gini. Ah, ya. Anggap aja nih, ini motor, mobil. Ketabrak, kamu pura-pura jatuh. Biar jatuh. Coba jatuhnya gimana kalau ketabrak? Dung, jatuh beneran dulu. Mati, bos. Nggak usah mati, ini hanya ketabrak aja dulu ya. Kamu nyegat dulu. Jatuh. Kubrak dulu. Tabrak dulu. Kalau nabrak dulu gimana berhentinya? Ya, wes. Jatuhnya beneran ya. Berhentiin dulu. Tabrak dulu. Kamu guyon ya? Enggak, bos. Coba. Tabrak dulu kan saya lebih... Iya. Kalau tabrak dulu gimana kamu berhentiin motor? Iya benar juga sih. Ya yes, tabrak dulu. Coba berhentiin. Tabrak dulu. Sekian. Dadah. Coba jatuh. Jadi ya. Jatuhnya gitu doang. Iya. Ya, terus? Sekarang kamu jangan berhentiin. Iya. Langsung pulang. Ya, kalau kamu berhentiin lagi ketabrak mobil, celaka nanti. Ya, usap dulu. Berapa kali, bos? 1,000. Jangan banyak-banyak. Ya, sekuatnya. Iya, wis. Dan kami pun memberikan hukuman fisik berupa push up, supaya pemuda tersebut memiliki badan yang lebih segar.